Oke guys, sekarang saya berada di rumah mentua. Ini adalah ipar saya, Iman, tengah memetik apa ini? Rambutan yang sudah ditebang teh itu. Minangan tutu ai ka berdusun. Jadi ada apa-apa komen kah? Men, nanti kita komen selepas habis makan. Kita makan dulu, lalu kita komen. Oke, terima kasih. Ye, oke. Beginilah nih, kamu nampak nih. Durian. Ini adalah rambutan kelapa. Jadi kalau rambutan kelapa ini adalah rambutan yang menjadi kesukaan ramai, sebab senang dimakan dan rasa dia sedap. Iya, dia pandai membuka ya, kulit dia. Wih, oke. Jadi inilah semuanya, satunya ipar-ipar ini. Cakaplah hello. Nanti keluar di YouTube nih. Baru habis mengundi. Oh, oke, okay. Menunaikan kewajiban, ah? Oke, okay. Yang ini sedang menunggu pokok. Oke, okay, ada apa-apa komen? Ini adalah ipar yang paling big boss nih. Jadi. Ya, ini adalah rambutan nih. Penaman yang dulu-dulu, jadi kami yang dapat hasil dah. Jadi memang sedap lah. Jadi sekarang ini kami mau ambil lah buah dia dulu. Para pupuk lah. Saya tinggal banyak juga ini, Par. Jadi saya rasa memang cukup ini. Bagi laporan sedikit. Nah, beginilah kalau kami di Sabah. Jadi sebenarnya yang sedang dilakukan adalah sedang pruning. Mau pruning ini pokok. Sebab kalau kita prune dia, dia akan nanti dia akan menghasilkan cabang yang lebih baik pada masa akan datang. Begitu kah itu? Nanti kita tanya yang expert. Jadi, nah, sekarang ini mau kumpulin ini buah supaya boleh bawa balik rumah masing-masing. Nah, ini maksud dia, dia menganggag. Rui, main lagi anggaga? Kenapa kamu jatuh? Mirinya jambu redek. Kalau kau pusat. Astaga, kasihan. Oh, jadi naratu kok? Astaga. Masalah udah nangkap. Oke. Beginilah kehidupan kami di kampung. Memang seronok, bah. Sebab bisa menilai kami buat kerja-kerja di kampung, enjoy. Hmm.
tidak apa, kami tidak apa gitu. Kami harap kasih banyak peruntukan untuk kami, bah, di Sabah, supaya bagus sikit keadaan di sini. Ada lagi ucapan kau di atas pokok. Dia bilang dia siap sudah melakukan